daftar ranking BWF setelah Korea Masters 2024. Tunggal Putra. Di ranking pertama, masih ditempati oleh pemain Cina, Si Yuki. Di ranking kedua, Victor Axelsen. Di ranking ketiga, Anders Antonsen. Di ranking keempat, Kodai Naraoka. Di ranking kelima, ditempati oleh juara Korea Masters, Kunlavut Vititsarn. Di ranking keenam, Jonathan Christie. Di ranking ketujuh, Li Zijia. Di ranking kedelapan, Chou Tin Chen. Di ranking kesembilan, Li Sifeng. Dan di ranking kesepuluh, Anthony Sinisuka Ginting. Berikut adalah ranking 11 sampai 20 tunggal putra. Berikut adalah ranking 21 sampai 30 tunggal putra. Tunggal putri. Di top 10 tunggal putri, tak ada perubahan ranking sama sekali. Di ranking pertama, An Xiong. Di ranking kedua, Chen Yufei. Di ranking ketiga, Wang Zi. Di ranking keempat, Akane Yamaguchi. Di ranking kelima, Tai Zuying. Di ranking keenam, Carolina Marin. Di ranking ketujuh, Han Yu. Di ranking kedelapan, Gregoria Mariska Tunjung. Di ranking kesembilan, Aya Ohori. Dan di ranking kesepuluh, Supanida Katethong. Berikut adalah ranking 11 sampai 20 tunggal putri. Unggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, berhasil naik ranking 19 dunia setelah menjuarai Korea Masters. Berikut adalah ranking 21 sampai 30 tunggal putri. Ganda putra. Di ranking pertama, Liang Weikeng, Wang Chang. Di ranking kedua, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Di ranking ketiga, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Di ranking keempat, Hi Jiting, Ren Xiang Yu. Di ranking kelima, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Di ranking keenam, ditempati oleh juara Korea Masters, Aron Chia, Soh Woi Yik. Di ranking ketujuh, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty. Di ranking kedelapan, Goh Zifei, Nur Izzuddin. Di ranking kesembilan, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Dan di ranking kesepuluh, Li Jehui, Yang Poh Suan. Berikut adalah ranking 11 sampai 20 ganda putra. Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani masih berada di ranking 13 dunia. Dan Muhammad Syohibul Fikri, Bagas Maulana masih berada di ranking 16 dunia. Berikut adalah ranking 21 sampai 30 ganda putra. Ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Daniel Martin masih berada di ranking 22 dunia. Ganda putri. Di ranking pertama ditempati oleh ganda putri Korea, Baek Hana, Lee So-hee. Di ranking kedua, Chen Qingchen, Jia Yifan. Di ranking ketiga, Liu Shengshu, Tan Ning. Di ranking keempat, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Di ranking kelima, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Di ranking keenam, Shang Shuxian, Zheng Yu. Di ranking ketujuh, Pear Li Tan, Tina Ah Murali Taran. Di ranking kedelapan, Li Yijing, Luo Sumin. Di ranking kesembilan, Kim So-yong, Kong Hee-yong. Dan di ranking kesepuluh, Jong Na-en, Kim Hye-jong. Berikut adalah ranking 11 sampai 20 ganda putri. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil naik ke ranking 11 dunia. Dan Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, masih berada di ranking 18 dunia. Berikut adalah ranking 21 sampai 30 ganda putri. Ganda campuran. Di ranking pertama, masih ditempati oleh pasangan Cina, Zheng Shuwei, Huang Yaqiong. Di ranking kedua, Feng Yanze, Huang Dongping. Di ranking ketiga, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di ranking keempat, Seo Sung Jae, Chi Yujung. Di ranking kelima, Kim Won Ho, Jong Na-en. Di ranking keenam, The Chapol Puafara Nukroh, Sapsire Taira Tanachai. Di ranking ketujuh, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Di ranking kedelapan, Tang Chun Man, T.
Staying Sweat. Di ranking ke-9, Chen Tangjie, Toh Ewei. Dan di ranking ke-10, Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie. Berikut adalah ranking 11 sampai 20 ganda campuran. Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya berhasil naik ke ranking 11 dunia. Dan Rino Frivaldi, Pita Haning Tias Mentari masih berada di ranking 15 dunia. Berikut adalah ranking 21 sampai 30 ganda campuran. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati masih berada di ranking 23 dunia.